Perseteruan artis Nikita Mirzani dengan anaknya, Loli, masih jadi perhatian. Kini, penyanyi dangdut Dewi Persik ikut mengomentarinya. DP benar-benar tak habis pikir dengan perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli. Hingga saat ini ibu dan anak itu nyatanya masih terus berseteru. Bahkan, Dewi Persik tak menyangka jika Nikita Mirzani nekat memusuhi anak kandungnya sendiri. Musuhnya saja anak kandungnya sendiri tuh, ya Allah, astagfirullah, kasihan lo sebenarnya, sebut Dewi Persik. Ia merasa heran dengan sikapnya yang tak mau berdamai dengan Loli. Menurut Dewi Persik, seharusnya seorang ibu rela mati demi anaknya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ia bahkan merasa kasihan ketika melihat Loli live di media sosial. "Kalau aku jadi ibunya mungkin penuh kasih sayang," kata DP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.